Baik, Shu. Hari ini saya bercadang untuk makan-makan bersama dengan seorang secantik manis. Saya nak berikan cantik manis limau. Tu? Bukan saya. Awak dah limau ada pilihan, jadi saya dah tercampak ke tepi. Saya rasa mungkin sebab saya tak pakai baju warna merah hari ini. Tak apalah, Mak. Ya. Saya nak bagi limau ada nombor telefon saya. Dekat siapa tu? Kepada Winnie K. Selamat pagi. How are you? Baik. Okey, kita jumpa lagi Winnie. Yeah. Hari itu untuk Chinese New Year, sekarang untuk Cap Gome. Ya. Yeah. Okey, semakin hari kenapa Winnie semakin nampak berbeza dan semakin cantik? Terima kasih kerana dapat datang Selamat Pagi Malaysia TV1. Wow. Terima kasih TV1 jemput Winnie. Selalu ingat Winnie. Itu yang berseri tu senyum pagi ni. Saya lagi selalu ingat Winnie. Terima kasih. Betul ke? Betul. Tak tipu. Amboi Ismail. Happy Cap Gome. Okay. Selamat Cap Gome. Yes. Dalam Winnie sebut Cap Gome tu, jom kita nak cerita berkenaan dengan perayaan Cap Gome ni kepada penonton Selamat Pagi Malaysia. Umum tak mengetahui ini merupakan hari terakhir untuk perayaan Tahun Baru Cina. Tapi sambutannya secara lebih mendalam, Winnie kongsikan kepada penonton. Hari Cap Gome sebenarnya hari yang sangat penting kerana ini hari terakhir di Tahun Baru Cina. Betul. Ramai orang sambut hari ini kerana satu perayaan yang sangat besar. Mungkin ramai yang tak tahu kenapa ada hari Cap Gome. Sebenarnya kalau tanya Winnie, Winnie pun tak tahu juga. Tapi dengar kata dari dulu, memang setiap tahun hari Cap Gome itu sangat penting. Bagi orang yang bujang seperti Winnie, akan seperti kita bertiga. Oh, juga semua bujang ya. Oh, okey. Akan baling limau ke sungai kerana dapat jodoh. Kalau bagi orang yang tak ada jodoh kan, nak apa, baling limau ke sungai dapat jodoh. Kerana zaman sekarang kan zaman canggih. Dulu tak ada telefon nombor. Jadi orang akan ambil limau, tulis nama dan nama siapa kan, tulis dalam limau, lepas tu baling ke sungai. Orang yang ambil limau, oh ni nama tu, oh baru tahu siapa. Lepas tu akan cari. Winnie pernah dapat limau orang bagi tak? Pernah. Tapi limau biasa je. Bukan yang dalam. Tak ada niat yang lain lah untuk macam nak lebih dekat dengan Winnie ke? Kalau bagi limau tu, tak ada. Biasa je. Kalau di Malaysia biasa je. Hari ni juga bagi orang Cina, hari Valentine's Day. Kalau di negara Cina. Okay. Kalau ikut kalender negara Cina. Okey, hari untuk mengeratkan hubungan dan kasih sayang. Difahamkan juga untuk perayaan malam Cap Gome ini ada persembahan-persembahan tarian kebudayaan dan sebagainya. Bunga api, tanglo, seperti biasa. Makan-makan, ada makan besar-besaran, berkumpul bersama keluarga. Adakah itu tradisi yang diamalkan di sini? Kebanyakan masih ramai yang makan besar malam ini kerana hari yang terakhir bagi orang Cina, Tahun Baru Cina. Tapi bagi sesetengah orang, sebab sudah ada kerja dan sibuk, jadi mereka pun sambut dengan keluarga dan nonton TV di rumah saja. Ada yang keluar kerana ada sambutan yang meriah di tempat awam. Hari itu masa Chinese New Year, Winnie kata Winnie makan crab kan? Ya, makan di Fufei Crab Restaurant. Okey, kalau untuk Cap Gome, Winnie makan apa pula? Makan biasa seperti lauk pauk dan kuih mui. Dan makan limau juga kan? Kuih mui disediakan apa tu? Kita nak tahu juga ni. Sebab tradisi orang Cina, kuih mui ada pelbagai jenis. Okey. Tapi Winnie suka makan. Jadi semua kuih Winnie suka. Winnie tak bawa hari ini sebab tak ada buat sendiri. Jadi beli kat luar. Okey. Selalunya kalau Cap Gome, adakah Winnie akan memperuntukkan sehari dua tu untuk bercuti bersama keluarga? Ataupun kadang-kadang ada terlibat dengan kerja ke? Macam mana? Tahun ini Winnie tak ada nyanyi. Biasanya kalau hari Cap Gome, kalau dapat jemputan, Winnie akan nyanyi di tempat awam. Selalunya apa perkara yang paling dinanti-nantikan oleh Winnie sendiri apabila tibanya perayaan Cap Gome? Menantikan jodoh? Dia tak baling limau, dia kata tadi. Mungkin mungkin tahun lepas Winnie tak baling limau. Okey. Tahun ni tunggu dibaling pula.
Mungkin nak cuba nak paling limau. Mungkin dapat jodoh lepas ni. Wow. Saya tak sabar sebenarnya nak beli limau sekotak. Okey. Winnie, kita nak tahu juga apabila tibanya perayaan Cap Gomeh, kadang-kadang ada masyarakat mesin kurang memahami apabila colok yang dibakar tepi jalan. Jadi kita nak berikan info kepada mereka apa sebenarnya signifikan colok-colok yang besar yang mempunyai ukiran yang menarik itu dibakar di tepi jalan. Kongsi kepada penonton pada pagi ini. Mungkin Winnie tak berapa tahu, tetapi yang setahu Winnie biasanya yang ni untuk apa? Mungkin kemakmuran, keazaman dan juga mungkin keceriaan sebab kalau yang di tepi-tepi kan ada ya mungkin hari ni hari terakhir, mungkin mereka nak bagi untuk nenek moyang mereka dan semoga tahun ni semoga setiap tahun untuk kemakmuran, prosperity lah, keharmonian. Okey. Selalunya di kawasan mana yang Winnie pernah pergi yang sambutannya sangat meriah? Kalau di Malaysia selalunya ada satu temple tokong Cina, memang sambutan yang besar. Nak pergi ke tempat sana pun kena jam juga. Ya, kerana sangat meriah tempat itu. Ada bunga api, ada persembahan, mungkin ada yang pertarian Cina dan singer lion dance. Jadi seronoknya kalau ramai orang ke sana, sangat meriah. Okey. Ada pantang larang tak kalau semasa Cap Gomeh tak boleh pakai baju warna apa ke, tak boleh buat apa ke, macam mana? Tak semestinya nak ikut ya, kerana hari pertama, hari kedua tu sangat penting. Winnie kata tak boleh menyapu, sapu kat, di rumah. Yang ni memang sangat penting kalau nak ikut ya, nak ikut. Tapi kalau bagi Cap Gomeh tak ada apa pun boleh buat. Kalau ada orang tua di orang tua kat rumah, elaklah pakai baju hitam sebab masih tahun baru Cina. Walaupun hari terakhir, kami masih menyambut Tahun Baru Cina. Sebab saya ingatkan kalau Cap Gomeh macam rambut kena ubah sebab hari itu rambut Chinese New Winnie lain. Oh ya ke? Cap Gomeh lain. Jadi tu dah saya tertanya-tanya tu. Yang ini mungkin fashion ya. Okey. Jadi hari ini Winnie pun pakai baju yang merah. Sebab merah kuning ni, merah kuning sangat on bagi orang Cina. Menyentuh berkenaan dengan baju, saya tengok ini berbeza sedikit daripada Cheong Sam yang selalu digayakan oleh masyarakat Cina bersama dengan perayaan Tahun Baru. Jadi pakaian ini adakah pakaian salah satu pakaian tradisional untuk masyarakat Cina? Ini ada ubah sikit, ubah suai. Sebab kalau Cheong Sam, kerana Cheong Sam, Winnie rasa tak berapa selesa, susah nak gerak. Jadi Winnie pakai baju ini sebab senang untuk Winnie ke mana-mana. Dan ini pun ada tradisi sikit Tahun Baru Cina, kerana terutamanya collar. Dia macam, ada ini nampak sangat tradisi orang Cina. Okey, sebabkan Winnie suka ke mana-mana, tajuk albumnya pun adalah Kau Di Mana. Kau ada di mana, bersama siapa, bersama dengan Ismail Su. Di mana? Di Selamat Pagi Malaysia, TV1. Okey, lepas ni ambil sekotak limau. Jangan lupa telefon. Ni Kau Di Mana, Winnie K, albumnya yang dipasarkan di Indonesia dan juga Malaysia. Ya, yang ni album lama. Okay. Kalau dapat single baru, lepas Tahun Baru Cina, Winnie memang bersyukur dan harap dapat lagu baru. Ya, Winnie ada berminat nak berlakon ke? Kalau dapat tawaran, Winnie akan cuba. Tapi sekarang Winnie, I can't wait to kerjasama dengan producer, penyanyi yang sangat berbakat, Awi Rafa'il. Jadi lepas ni harap dapat single dengan Awi. Coming soon lah ni? Ya, lepas Tahun Baru Cina. Hadiah baru daripada Winnie. Dan bagi fans ya, penyokong yang selalu menyokong Winnie dari dulu sampai sekarang, Winnie nak terima kasih banyak kerana selalu sokong Winnie dari dulu sampai sekarang. Terima kasih TV1. Sama-sama untuk peminat baru, Instagramnya mungkin boleh dikongsikan. Okey, Winnie K underscore my. Ejaannya W-I? W-I-N-N-I-E-K underscore M-Y. Okey. Di manakah Winnie akan berada? Layarilah Instagram Winnie. Okey.